Sore hari ini saya mewakili Bu Sari dan Pak Direktur Pemberdayaan Konsumen karena beliau tidak bisa hadir karena dia dalam sedang rapat. Sebelum menutup kegiatan bimbingan teknis mediator pada 2021 secara resmi, seperti biasanya kami ingin memintakan pesan dan kesan dari peserta. Jadi saya mohon perwakilan dua orang, satu mewakili dinas dan satu orang mewakili anggota BPSK untuk menanyakan. Saya wakil Bu Sari dan Pak Direktur Pemberdayaan Konsumen karena beliau tidak bisa hadir karena dia dalam sedang rapat. Sebelum menutup kegiatan bimbingan teknis mediator pada 2021 secara resmi, seperti biasanya kami ingin memintakan pesan dan kesan dari peserta. Jadi saya mohon perwakilan dua orang, satu mewakili dinas dan satu orang mewakili anggota BPSK untuk maju ke depan dan memberikan pesan dan kesan selama penyelenggaraan acara bimbingan mediator. Sekalipun memang rangkaian acaranya belum selesai, tapi sebagian besar sudah kita lewati, mulai dari yang virtual tanggal 8 sampai 10 dan juga kegiatan di kelas mulai dari tanggal 15 sampai dengan hari ini. Siapa kira-kira volunteer yang mau memberikan pesan dan kesan dari dinas dulu? Silakan Bu Rosa. Berikan waktu dulu untuk dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dinas. Jadi sebenarnya Bu Rosa jangan turun dulu. Nanti Bu Rosa saya teman di luar segala. Nah, dan dia saya berteman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wakil dari Kementerian Perdagangan sekaligus panitia penyelenggara BIMTEK Mediator tahun 2021 yang saya hormati Pak Ali, Bu Rika dan jajarannya, kru BT4M yang saya hormati rekan-rekan peserta BIMTEK Mediator baik yang dari dinas maupun yang dari BBSK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita akhirnya bisa menyelesaikan kegiatan BIMTEK ini dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang kita dapati bisa kita implementasikan di daerah masing-masing, yang sekaligus lebih mengasah keilmuan kita yang kita dapatkan pada BIMTEK di bulan Maret 2021 ini. Dan terus terang saya memang beda dengan Bu Rosa. Jadi saya sejak tahun 2019 itu sudah bermimpi ingin ikut di BIMTEK Mediator, dan alhamdulillah mimpi saya akhirnya tercapai pada hal itu. Mungkin karena keinginan saya yang bisa menjadi peserta BIMTEK ini sangat tinggi, Tuhan mendengarkan dan difasilitasi, akhirnya saya bisa menjadi salah satu bagian dari peserta BIMTEK ini. Dan terus terang ternyata selama ini saya menjadi anggota BPSK, selama ini saya menjadi perangkat desa, ternyata banyak hal yang tidak saya miliki. Dan hal itu juga sangat penting sekali saya terapkan di dalam profesi saya di perangkat desa. Juga penting sekali saya kolaborasikan dengan di penyelesaian sengketa di BPSK dan kehidupan saya sehari-hari. Dan hal itu juga sangat berdampak sekali terhadap perilaku saya ke depan, dan juga teman-teman peserta BIMTEK ini saya rasa sudah punya satu kiat-kiat sendiri dalam rangka penyelenggaraan penyelesaian sengketa itu bagaimana, khususnya dalam level mediator. Jadi mudah-mudahan sepulang kita dari kegiatan BIMTEK ini, kita bisa betul-betul menjadi mediator. Jangan lantas kita pulang terus kita tidak mengasah ilmu kita sepulang dari sini, tapi langsung kita implementasikan di masyarakat. Begitu pula apabila kita yang berbeda bukan BNS, saya rasa kita tinggal mendaftarkan di pengambilan agama atau pengambilan di setempat untuk bisa kita jadikan mediator di pengadilan tersebut. Dan dari itu secara langsung kita bisa sekaligus memperpanjang keilmuan kita. Tapi yang jelas saya mewakili rekan-rekan dari unsur BPSK hanya ucapan terima kasih lah yang bisa kita sampaikan kepada guru kami yang dari B4M dan juga Pak Jerry dan jajarannya, bahwasanya ilmu tersebut sangat sangat bermanfaat sekali dan tidak bisa dibuangkan, karena ilmu itu sangat bernilai kalau kita bisa mengimplementasikan di masyarakat. Cukup sampai di sini, saya tidak panjang-panjang, nanti takut kayak kemarin kelamaan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi aktif untuk mengikuti kegiatan ini. Kenapa tahun ini ada semacam perasaan terharu? Karena terus terang saja kami, saya Bu Sari pun sejak awal agak ragu-ragu. Kenapa? Karena ternyata penyusunan anggaran kementerian kegiatan fintech mediator 2021 ini berbeda sekali tahun sebelumnya, di mana kami biasanya menganggarkan untuk tiket untuk pesawat peserta pulang pergi, bahkan untuk kereta pun tetap kami siapkan, untuk transport dari Jawa Barat yang hanya lewat darat pun tetap kami siapkan. Tapi untuk teman-teman dari Jawa Barat, maaf ya Pak Owen, Pak Owen paling cerewet soal minta duit. Ya, saya disuruh ini jalannya. Ya, tapi artinya setelah Jawa Barat yang duitnya banyak pun akhirnya mereka juga bilang mereka nggak punya anggaran. Bicara bilang Pak, mereka juga ada biaya pribadi. Atasan kenapa mengundurkan diri tiba-tiba, ya? Sehingga Pak Jenderal bisa masuk karena Karawan mengundurkan diri. Ada semuanya juga. Ya, saya juga dengan Bu Ana, Bu Ana bilang, Pak, kalau boleh semua DKI sisa-sisa ini masuk. Padahal Pak Wahyu itu harusnya belum masuk. Kami menghubungkan sebagai anggota BPSK. Tahun ini standarnya saya turunkan. Kenapa? Karena saya mencintai Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak takut sama perdebatan. Bisa Bu, harus anggota BPSK yang sudah lulus fintech. Ya Pak, tapi saya pengen ikut. Jadi Ibu berdoa saja gimana caranya bisa ikut. Dan Alhamdulillah, Bapak juga bisa ikut, ya. Nah, artinya bahwa awalnya kami coba membuat standar sedemikian rupa, itu juga kepentingan Bapak Ibu sekalian. Tapi karena keinginan, karena keinginan Bapak Ibu untuk bisa ikut fintech ini, maka saya beranggapan bahwa Bapak Ibu layak untuk ikut. Sehingga kalau terima kasih dan apresiasi untuk Bapak Ibu semua, saya berharap semuanya lulus. Yang menentukan lulus atau tidak itu Bapak Ibu, bukan kami. Jadi tolong diikuti nanti untuk semua tahapannya, untuk tes terakhir diisi dengan baik, dan apa namanya, besok juga simulasi, juga ujiannya diikuti dengan baik, karena Pak Arfil berikut juga pasti akan membimbing sampai benar-benar Bapak Ibu selesai. Pak Seha juga terima kasih hari-hari terakhir. Akhirnya sekalipun tidak bisa ikut online secara full, tapi bisa mengikuti di sini. Terima kasih ya karena sudah mau juga untuk mendampingi Pak Ibu. Kami juga mohon maaf sebesar-besarnya mungkin Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan pelayanan di hotel yang mewah, mungkin di hotel yang baik, tapi kita apa adanya di tempat ini. Yang penting Bapak Ibu tidak saya tidak memberikan Bapak Ibu kelaparan di tempat ini. Jadi kalau memang ada mungkin yang kurang-kurang enak atau kurang-kurang nyaman, mohon ditinggalkan di tempat ini saja, jangan dibawa pulang, ya. Dibawa pulang cukup ilmu dan sertifikatnya nanti, ya. Terima kasih. Kita berharap ke depannya kita akan semakin lebih baik lagi. Nanti ada berapa sertifikat kepesertaan, sertifikat kelulusan, kartu sebagai mediator, dan satu lagi ID card, ya. Ada empat ya, kurang lebih ya, ada empat. Tapi itu nanti akan saya kirimkan kepada Bapak Ibu setelah ditandatangani oleh Pak Direktur kepada Ibu Sunia. Akhir kata, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada tutur kata dan sikap kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya cuma berusaha di warung, jadi nggak beneran marah-marah. Supaya Bapak Ibu disiplin. Setelah dari sini, kita berharap kita tetap ada komunikasi yang baik. Pak Wahyu sekalipun berubah-ubah penginapan hari terakhir, saya tetap memaafkan beliau. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin nanti Bapak Ibu mau tanyakan kepada kami, kami sangat terbuka. Apa saja Bapak Ibu teman-teman kami atau Bu Sari juga saya. Saya juga menunggu undangan dari Pak Fadri dan Luta untuk liburan ke Belitung, ya. Atau kita runyin di sana semua. Boleh. Ya, berharap tahun depan kita ada runyin, ya. Ya, tanya kali ini, ya. Di mana aja, di Aceh atau di Sukabumi atau di Jambi, boleh. Boleh. Indramayu, boleh. Ya, nanti diatur lagi. Karena ada grupnya dari
silaturahmi juga. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih spesial buat Pak Arif dan juga Bu Rika. Kalau tahun sebelumnya kita bertabur coach, kali ini luar biasa. Dua bintang kita ini bertahan dari hari pertama sampai hari terakhir. Kami tidak diragukan lagi, mereka berdua memang spesial untuk memilih Bapak Ibu calon mediator. Jangan bosan-bosan untuk menjawab pertanyaan kami ya, Pak Arif dan Bu Rika ya. Kalau Bapak Ibu masih membutuhkan bimbingan ke depan, mohon tetap dibantu. Terima kasih buat Pak Uce, Mas Ido, yang juga setia untuk membantu administrasi sehingga berjalan dengan baik semuanya. Sampai berjumpa kembali pada waktu yang datang. Mohon maaf sekali lagi segala kekurangan kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.